Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel B Family. Ya, kali ini kita ada di lokasi Cikole. Kita coba mau sharing pengalaman untuk pemasangan flysheet. Ya, karena di beberapa camping kami sebelumnya, kami juga mengalami kendala-kendala terkait flysheet. Ya, seperti pasak kecabut, terus tiangnya pernah juga kami patah di Sukawangi Highland. Terus ada beberapa kain flysheet juga yang jahitannya hampir robek juga. Ya, jadi menurut kami untuk pemasangan flysheet itu ada 3 komponen penting. Nah, komponen pertama yang penting itu adalah tiang, teman-teman. Kebetulan punya saya ini adalah bawaan dari Black Dog, di mana dia bahannya itu adalah steel pipe atau pipa besi dengan diameter sekitar berapa ini? 2,3 mungkin ya, atau lebih. Semakin besar diameternya semakin bagus untuk menahan beban dari flysheet-nya itu sendiri. Itu. Nah, ada beberapa bahan juga selain pipa besi seperti ini. Salah satunya alloy, yang mana dia punya keutamaan dia lebih ringan untuk bobotnya, dan untuk pipa besi ini memang kokoh, cuman kekurangannya adalah di bobotnya yang berat. Komponen berikutnya tali ya, teman-teman. Tali perusik atau kita juga bisa pakai webbing seperti ini, teman-teman. Jadi ada berbagai macam juga lebarnya. Kebetulan punya saya ini adalah 1,5 cm. Jadi pemasangannya cukup mudah. Jadi kita tinggal masukkan aja ini sebagai pengganti tali ke tiang flysheet. Kemudian di sini ada ring D. Nah, ring D ini fungsinya untuk mengencangkan ukuran dari flysheet kita. Jadi kita bisa tarik untuk mengencangkan, cuman untuk mengendorkannya. Nah, ini kan kenceng nih, nggak bisa untuk mengendorkannya. Untuk mengendorkannya, kita cuma tinggal angkat ring D-nya ini, terus kita tarik. Kita lepas lagi, dia nggak bisa. Gitu. Nah, kalau untuk mengencangkan, kita tinggal tarik aja, teman-teman. Tarik aja seperti ini. Nah, itu akan kencang sendiri. Komponen ketiga, yaitu adalah pasak. Nah, kebetulan saya baru beli juga pasak karena pengalaman kemarin di camping sebelumnya di Aitana Hills itu sekitar jam 3 pagi kami sempat kebangun. Itu gara-gara pasak semua rata-rata kecabut karena curah hujan yang tinggi dan tanah, kontur tanahnya juga tidak mampu menahan beban dari flysheet-nya itu sendiri. Panjangnya 40 cm dengan diameter sekitar 1 cm. Minimal kalau bisa ini dipasang ke tiang utama aja gitu. Jadi misalnya kita punya tiang utama 2. Nah, di tiang utama itu nanti kita pasang tali webbing ini. Satu tiang minimal 2 webbing. Kemudian pasaknya pakai yang panjang. Untuk tiang yang lain atau tali yang lain mungkin cukup dengan pasak dari bawaan flysheet-nya itu sendiri ya, teman-teman. Untuk pemasangan pasaknya itu sendiri biasanya yang disarankan itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat itu seperti apa? Jadi kalau kita tegak lurus seperti ini itu adalah 90. Nah, dibagi 2 itu adalah 45, berarti miring seperti ini. Ambil tengahnya lagi yaitu 60. Nah, sekitar segini. Nah, ini tujuannya adalah untuk daya cengkram yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita ambil 45, itu kan tingkat kedalaman pasaknya di dalam tanah itu tidak seberapa dalam ya. Jadi kekuatannya juga akan, daya cengkramnya juga akan berkurang. Tapi kalau kita terlalu lurus juga, ini juga gampang tercabut karena pasaknya ini polos. Ini saya bikin sendiri, saya buat sendiri untuk fungsinya adalah kalau pas ditancap nanti supaya gampang nyabutnya. Untuk link pembeliannya kita akan sertakan di link deskripsi ya, teman-teman.
mari kita lihat hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi ini webbing sudah terpasang, saya pasang dua, satu tiang dua, bisa lebih juga kalau mau lebih kuat lagi, cuman menurut saya dua sih udah cukup. Nah ini pasaknya seperti ini, pasak yang 40 cm sudah tertancap dan cukup kuat untuk menahan beban dari flysheet. Kita lihat dari sini tiang ini posisinya lurus dan ya cukup kokoh sih harusnya dengan dua ikatan di masing-masing sisinya. Seperti ini kira-kira hasil pemasangan dari tiga komponen utama tadi. Kalau teman-teman ada saran, masukan, atau ingin berbagi pengalaman juga, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita mau coba review kompor terbaru dari Black Deer. Ya. Ini dengan series Outing Cassette Oven BD1226101. Nah, kita coba lihat seperti apa karena sebelumnya kita belum pernah nih pakai kompor yang kaset seperti ini. Dan kebetulan ada yang warna hitam. Fitur-fiturnya itu sepertinya menarik untuk kita coba. Nah, seperti apa kompornya? Mari kita langsung buka ya. Nah, di sini ada buku petunjuknya. Oh, ternyata kita dapat case juga untuk pembelian dari kompornya ini udah termasuk case dan ada karet ini untuk mungkin tempat penyimpanan. Bahannya cukup tebal case-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada logo Black Deer juga. Menarik. Ini pemantiknya. Ini menggunakan sistem magnetik ya. Jadi, kita cuma tinggal tempel aja. Tekan, nanti otomatis itu akan menempel dan kita sudah bisa langsung pakai kompornya. Jadi, mari kita coba. Ini harusnya udah bisa dipakai. Tuh. Mungkin untuk memastikan kita bisa sebentar untuk didengerin atau dicium apakah ada gas yang bocor atau enggak. Kalau udah enggak ada, harusnya sih udah aman. Nah, satu lagi kita ada grill, mini grill lebih tepatnya. Nah, ini cukup simple dan praktis kalau kita mau menghangatkan atau mau ngegrill dengan makanan yang nggak terlalu banyak ya, karena ukurannya juga kecil, mini. Jadi sebenarnya dia mudah untuk dibawa ya, cuman hanya segini. Nah,
Ini jadi ada ini grill pan-nya. Sepertinya ini non-stick ya, tidak lengket. Terus ini adalah pengaitnya untuk pegangannya, seperti ini. Nah, kita bisa ngegrill makanan-makanan atau menghangatkan makanan supaya bisa kita langsung makan dari kompornya. Cukup simpel dan praktis. Oh ya, teman-teman, untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di deskripsi video, dari mulai kompornya sampai grillnya ini, gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sana untuk link pembeliannya.